Statusnya apa ini, Pak? Saya konsultan pengawas. Oh, kirain lanjang gitu ya. Nah, ini kan pelaksana Pak, ke tempat itu kan iya. Pacuin, gimana tanggapan Pak Aji? Pacu pekerjaannya Pacuin. Pacuin kerjaannya oke, cukup memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Cahaya Agung Dirgayasa. Nah, kemarin kan samping saya itu mukanya rada, ya udah tua lah ya dengan kemarin Pak. Terus sekarang ini beda lagi nih, jauh lebih fresh ini kayaknya dengan Bapak siapa ini? Saya Aji. Dengan Bapak Aji. Statusnya apa ini, Pak? Saya konsultan pengawas. Oh, kirain lanjang gitu ya. Aji ini kira-kira udah sering ngawas kali ya di paket tempat ini? Sudah sering. Nah, gimana nih tanggapan Pak Aji selama ngawas di sini? Kan pasti keliling-keliling nih, nggak mungkin kan diam aja. Gimana Pak tanggapannya? Kalau untuk dari kinerja CAD-nya sendiri cukup memuaskan ya, karena dari segi perapihan dan safety pekerja pun komplit ya. Saya lihat setiap hari juga komplit kok pemakaian safety-nya. Nah, itu pandangan Pak Aji sendiri ya. Nah, kira-kira kalau untuk progresnya nih sampai sekarang ini kan udah hidrotest yang kedua nih Pak. Ya. Kira-kira nih bakal lancar atau enggak nih feeling Pak Aji nih? Kemungkinan sih pasti lancar karena kan sudah yang sebelumnya kan hidrotestnya pun lancar. Kemungkinan yang kedua pun ikut lancar. Nah, ini kan pelaksana paket tempat itu kan ya. Pacuin, gimana tanggapan Pak Aji? Pacu pekerjaannya Pacuin. Pacuin kerjaannya oke, cukup memuaskan. Dari segi pengetahuan juga memuaskan kok. Pengetahuan tentang proyek ya. Memuaskan. Ya, alhamdulillah berarti ya pandang Pak Haji mah bagus lah ya untuk CAD Maya Safety. Aman-aman safety. Alhamdulillah. Nah, untuk saran Pak Haji buat CAD ke depannya nih, mungkin kita bakal ketemu di proyek selanjutnya itu apa? Sarannya ya kita jangan saling lupa aja sih. Saling ya membangkitkan semangat. Betul, menunjukkan semangat masing-masing ya dari segi kontraktor dan konsultannya sendiri. Oke, okay. Ya sebaik seperti itu aja kemungkinan. Nah, untuk sahabat untuk penonton sahabat CAD sendiri, untuk kalian jangan lupa videonya di like, komen, dan subscribe. Terima kasih Pak Haji, silahkan lanjut kembali. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi pagi kan saya bareng dengan yang muda-muda nih. Sekarang saya bareng yang kayak saya mah
Nah, sekarang saya bareng pelaksana di paket tempat ini, yaitu Pak Cucu Indra Sukmana. Nah, gimana Pak? Selama pengerjaan ini kan udah tahap terakhir nih, udah hidrotest yang kedua nih. Gimana rasanya Pak? Ya, alhamdulillah istilahnya namanya juga dari awal, istilahnya prosesnya panjang, dari mulai apa MC 0, pekerjaan, terus hidrotest, berarti kan di titik akhir lah, kalau di pemasangan jaringan pipa itu kalau hidrotestnya udah lulus berarti kan udah gol gitu. Tinggal kita di finishingan juga, alhamdulillah udah beres juga. Nah, kira-kira pengerjaan di paket 4 ini berapa minggu nih Pak? Untuk di paket 4 ini ya kurang lebih 1 bulan lah, 4 mingguan gitu. Soalnya kan kita berusaha kerja cepat, cuma kan namanya kondisi lapangan, ya ada kondisi alam juga hujan, atau kondisi lapangan juga tanahnya keras, kan nggak bisa kita hindarin, tetap kita kerjakan. Kira-kira kendala paling besar selama sebulan yang Pak Cuin rasa itu apa dalam pengerjaan proyek ini? Setahu saya istilahnya di kendalanya yang paling keras yaitu kan kita sistemnya sistem boring manual gitu. Sementara kondisi tanah di bawahnya nggak kita prediksi, dikira tanahnya bagus, nggak taunya kan berbatu atau tanahnya cadas gitu, porang. Ya alhamdulillah juga dengan volume 7 kilo kita udah maksimalkan, kita kerja siang malam. Ya kecapai juga lah sebulanan. Nah, pokoknya ini kira-kira udah 1% berarti udah puas ya Pak, udah lega ya, udah alhamdulillah. Pokoknya istilahnya alhamdulillah lah, istilahnya dengan proses panjang, banyak hambatan atau rintangan, tapi dijalani ya beres juga. Tapi hal apa yang Pak Cuin seneng di proyek itu apa nih, yang kira-kira selama sebulan yang Pak Cuin seneng di proyek? Yang paling seneng ya istilahnya kita dari respon warga setempat, khususnya di perumahan Binong Permai, RW 12, saya ucapkan terima kasih buat warganya, buat aparatur RT, RW-nya cukup merespon, respon baik, dan terima kasih buat semuanya lah yang ikut andil di wilayah sini. Berarti nggak ada komplain atau apa ya Pak, semuanya aman, semuanya rapi, mulai dari galian sampai finishing terakhir. Untuk dari komplainan warga atau aparatur, alhamdulillah sampai saat ini nggak ada, dan alhamdulillah semua ngerespon baik. Alhamdulillah, berarti udah expert ya Pak, udah terakhir nih alhamdulillah. Kira-kira nih Pak, selama kita ngobrol ini di belakang ini kayaknya ada mesin, ini kira-kira udah selesai gitu? Untuk mesin istilahnya biasa kalau kita mau pulang kantor atau pulang gudang, istilahnya kalau kita pulang kandang lah. Awalnya bersih, awalnya bagus, jadi kembali seperti semula. Dibersihkan dulu sebelum dikembalikan ke kantor. Tapi kondisinya masih baik semua ya Pak dalam selama sebulan dipakai itu, atau gimana nih Pak? Kalau kondisi mesin namanya dipakai pasti ada trouble dikit-dikit, cuma kan kita ada mekanik juga, alhamdulillah sudah kembali normal semua, sudah bisa dipakai untuk paket berikutnya juga. Alhamdulillah, nah berarti ini benar-benar sudah selesai. Nah buat penonton CAD, mungkin segitu aja yang saya bisa ngobrol dengan Pak Cuin ini. Mungkin udah terlalu sore ini ya Pak, udah waktunya istirahat pulang ini ya. Buat kalian jangan lupa videonya di like, di komen, terus di subscribe. Terima kasih Pak Cuin, selamat berjumpa kembali. Jangan lupa like, subscribe, and komen. Mantap CAD. Bruh. Sahabat CAD, tadi nih yang di belakang ini ternyata tuh ada dua tukang nih, kira-kira ini lagi ngapain nih Pak? Sedang membersihkan mesin. Jadi seperti apa yang dibilang dengan Pak Cuin tadi ya, selesai pengerjaan mesin dikumpulkan lalu dibersihkan. Jadi kita datang mesin bersih, pulang harus bersih. Nah seperti ini bisa dilihat, kira-kira gimana Pak? Tanggapan Bapak selama kerja sebulan di Binong ini? Ya, alhamdulillah betah, respon dari warga setempat cukup baik, menerima kami apa adanya. Mantap, kalau saya menerima. Sedih banget. Nah, satu lagi nih mau saya sampaikan nih Pak. Sini Pak, sini Pak. Ada yang penting nih, sini sini sini. Oh, komplain dipanggil Pak. Maunya kakak katanya. Oh, siap. Ya udah nih. Nah, pokoknya buat sahabat CAD, videonya jangan lupa di like, terus komen, terus di subscribe. Terima kasih. Silakan Pak dilanjut kembali.